Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara unlock bootloader atau buka kunci OEM pada handphone Oppo A33 dan handphone seri lainnya. Simak terus. Oke guys, langsung ke kita mulai. Ini adalah handphone Oppo A33 2020. Anda bisa terapkan di semua seri handphone tutorial ini ya. Oke teman-teman, langsung saja masuk di bagian pengaturan pada handphonenya. Nah, setelah di pengaturan, teman-teman bisa mengakses di sini yang namanya tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel ada di sini pita dasar dan kernel. Ini ya di sini. Pokoknya cari saja pita dasar dan kernel kalau di tempat Anda berbeda. Nah, kamu cari berikutnya yaitu nomor kompilasi. Nomor kompilasi itu ketuk sebanyak 7 kali untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer. Ini saya pencet 7 kali. Dan karena sudah aktif, maka tampilannya seperti ini. Kalau belum, nanti akan masuk ke mode pengembang seperti itu ya. Nah, pencet kembali, masih di pengaturan pada handphonenya, dan kamu akses pengaturan tambahan. Nanti di sini ada menu tambahan opsi developer, dan kalau ini belum muncul berarti Anda belum mengetuk sebanyak 7 kali. Silakan ulangi lagi. Oke, setelah diulangi nanti akan muncul opsi developer. Kamu masuk saja di sini dan di ini diaktifkan yang paling atas. Oke, scroll ke atas, di sini ada buka kunci OEM. Izinkan bootloader dibuka kuncinya. Nah, kita pencet aktifkan. Setelah itu minta pin kunci layar atau pola, masukkan saja pola atau pin kunci layar kamu. Oke, kamu tinggal pencet aktifkan. Perlu diketahui di sini ada setelan aktif, fungsi perlindungan perangkat tidak lagi tersedia. Jadi tidak dilindungi perangkat Anda ya. Oke, ini diaktifkan. Nah, untuk apa diaktifkan? Ada banyak kelebihan yang bisa didapat. Anda bisa custom ROM, Anda bisa root dan Android seperti itu. Dan kalau mau menonaktifkan lagi, gampang sekali. Kamu masuk ke sini lagi dan buka kunci OEM-nya ini, dari semulanya aktif kamu off-kan saja. Nah, nanti nyalakan ulang perangkat untuk mengaktifkan fitur pelindungan perangkatnya. Pencet saja di area yang kosong, kamu pencet kembali. Setelah itu kamu hidupkan ulang handphonenya dengan cara menekan tombol power lama dan pilih di sini hidupkan ulang. Nanti handphonenya akan memulai ulang ya. Nah, seperti itu guys caranya. Jadi gampang sekali untuk unlock bootloader di handphone Oppo-nya ya, atau buka kunci OEM. Silakan kalian coba. Terima kasih telah menonton. Di sini ada video tutorial lainnya, kamu bisa baca-baca atau lihat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.